pedang ini yang pernah melukai bundaku. Raka tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Terima kasih. Kau sudah menolong. Namaku Kian Santang. Kalau boleh ku tahu, siapa namamu? Aku Basudewi. Aku sedang mencari Paman Prabu dan Raden Walangsungsang. Ayahanda. Jadi kau sudah mengenal Ayahanda dan juga Raka Walangsungsang. Jadi Raka putra Paman Prabu dan adik Walangsungsang. Ya. Kenapa kau mencari Raka dan juga ayahandaku? Aku sudah tidak memiliki orang tua. Ibuku Dewi Ambar sudah meninggal. Sebelum dia meninggal, ia memintaku untuk mengikuti Paman Prabu. Kasihan sekali nasibmu, Basudewi. Kalau begitu, kau ikut denganku ke istana Pajajaran. Aku ikut dengan Raka. Nimas, ayo kita ke sana. Prajurit, ada apa ini? Siapa yang melakukan hal ini? Ampun Gusti, kami tidak tahu. Kurang ajar! Menyusup masuk tapi kalian tidak tahu. Ampun Gusti Prabu, kejadiannya begitu. Aku tidak mau mendengar penjelasan darimu. Cepat! Kau bawa penyusup itu dan seret kemari! Sandika Gusti Prabu! Nimas, kembalilah ke kamarmu. Jangan keluar sampai kuperintahkan. Ini bukan main-main, Nimas. Istana sedang bahaya. Atau kau ingin ku tarik paksa untuk masuk ke dalam kamar? Aku yakin ini semua karena Kian Santang atau orang-orang Pajajaran. Kenapa, Yudhakara? Apakah kamu takut kepada Rai Kian Santang? Takut. Aku tidak takut dengan siapapun di dunia ini. Satu yang kutakutkan, aku takut kehilangan dirimu. Cukup, Yudhakara. Aku sangat muak dengan rayuanmu yang sangat murahan itu. Kau kembali ke kamarmu. Jangan keluar. Baiklah. Aku akan masuk ke dalam kamarku. Yudhakara, tepatilah janjimu. Jangan pernah kamu melukai raiku Kian Santang. Ingat, aku rela menyerahkan diriku kepada dirimu. Itu dengan satu syarat. Dan jika kamu melanggar syarat itu, maka pada saat itu pun aku akan meninggalkan dirimu, Yudhakara. Ingat.
Tidak mungkin. Bagaimanapun caranya, aku akan tetap membunuh Kian Santang dan menjadikan kau sebagai istriku, Nimas. Kak! Kurang aja! Aku akan mencari penyusup itu. Akan kubunuh kau! Ada apa denganmu, putraku? Apa yang kau lakukan terhadap putraku? Kian Santang yang melakukannya. Kurang ajar. Dia selalu saja mengganggu putraku. Menopeng, sekarang aku mohon padamu, sembuhkanlah putraku. Aku takut terjadi apa-apa padanya. Kamu tidak apa-apa. Bangun. Tidak apa-apa, Kakanda. Aduh, Ujang kasihan. Ada pisang. Apa yang kamu lakukan? Aku datang ke sini untuk membalas dendam pada Yudhakara. Melalui kau, Nimas. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Nimas Kedasi berubah menjadi seperti ini? Tidak. Dia bukan seperti Nimas Kedasi yang selama ini aku kenal. Apa yang kamu maksud, Kedasi? Kau adalah calon istri Yudhakara. Dan kau adik dari Kian Santang yang membunuh ayahandaku, Marta Singa. Sekarang giliranku membunuhmu. Tidak. Itu tidak mungkin, Kedasi. Rai Kian Santang tidak mungkin membunuh ayahandamu. Tutup mulutmu, Nimas. Tunggu, Kedasi, ingatlah. Di antara kita tidak pernah ada masalah. Masalah? Kita mulai dari sekarang. Ya! Kasih. Kalian berdua memang hebat. Dan berterima kasih kepada kami. Terima kasih kepada Allah. Iya, Paman. Suara ini seperti suara pertarungan. Tapi siapa yang bertarung di istana ini? Aku harus memeriksanya.
Nimas. Apa yang sudah kamu lakukan? Kenapa kamu selalu saja menyelamatkanku, Yudhakara? Kita sudah tiba di Pajajaran. Benar, Raden. Ayo kita masuk. Nimas Basudewi, apa kabar dirimu? Kenapa kau bisa bersama dengan Raiku, Rai Kian Santang? Aku sengaja ingin ke Pajajaran untuk mencari Paman Prabu dan Raden Walang Sungsang. Namun di tengah perjalanan, aku bertemu dengan Raden Kian Santang. Raka, Basudewi lah yang telah menolongku dari perempuan penopeng. Terima kasih Basudewi. Kalau begitu, silakan masuk. Mari. Bukan aku yang mengantarkan nyawa. Kaulah yang akan mengantarkan nyawamu padaku. Dan sebelum kau pergi, aku akan menghabisi dirimu, Kedasi. Apa jangan-jangan yang menghabisi prajurit Sukamani itu adalah kau? Cepat jawab! Iya, memang aku yang menghabisi mereka semua. Dan kini, saatnya aku menghabisi kalian berdua! Dari mana dia mendapatkan tenaga dalam sehebat itu? Kenapa kanuraganya meningkat pesat sekali? Jangan-jangan pedang yang dia pegang itu bukan pedang biasa.